Selasa, tanggal 12 Februari tahun 2019. Fabian Nobel Trame mengucapkan kata-kata perpisahan kepada klub yang lebih dari 3 tahun dinilainya tersebut melalui Instagram. Pemain Madura United atas kesempatan untuk membela klub selama lebih dari 3 tahun ujarnya. Nobel Trame juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Presiden Madura United, Asano Kosasi dan juga manajer Haruna Sumitro. Terima kasih juga kepada Pak Presiden Asano Kosasi yang selalu membantu saya sepanjang perjalanan. Langsung juga buat Pak Menegar Haruna Sumitro untuk semuanya yang sudah lakukan buat saya dan keluarga ku. Ujarnya. Meski pamit pada musim ini, bek berusia 36 tahun berjanji bakal kembali lagi ke Madura United suatu saat nanti. Saya hari ini pamit, tapi saya pastikan akan kembali ke sini lagi. Ujarnya. Fabian Nobel Trame ke asal kota Bandung, Persib. Fabian Nobel Trame yang kabarnya telah menyelesaikan proses naturalisasi, digadang-gadang bakal menjadi rekrutan teranyar maung Bandung. Kabar ini mengemuka setelah Direktur Persib, Teddy Cahyono memberikan kode melalui cuitan di akun Twitternya pada Selasa, tanggal 12 Februari tahun 2019, siang WIB. Teddy memang selalu memberikan kode, dan untuk pemain yang baru saja direkrut oleh Persib Bandung. Ia juga mengumumkan angka 8 yang diduga menjadi rekrutan ke-8 Persib untuk musim 2019. Persib Bandung sejauh ini telah merekrut 6 pemain yakni Esteban Sinkara, Serjan Lovicic, Fred Sukuan, Abdul Aziz, Erwin Ramdhani, dan Zalnando. Rekrutan ketiga juga adalah pemain asal Jepang, Hiro Yamashita karena sudah menjadi trial bersama Maung Bandung.